telah terjadi long march yang dilakukan mahasiswa Tangerang dari Tangerang menuju Istana Negara. Pada hari Rabu 28 Oktober, sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat. Mahasiswa yang terdiri dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dan STMIK Global melewati Jalur dan Mogot menuju Istana Negara. Massa sendiri melakukan aksinya dengan menggunakan angkutan umum menuju Istana Negara. TNI yang berada di lokasi memantau mahasiswa yang mau berangkat ke Jakarta melewati Jalur dan Mogot. TNI sendiri berharap tidak ada pendemo yang anarkis dan provokatif yang memicu kerusuhan nantinya. Dari Tangerang, Banten, Ahmad Fauzi dan Oki Rizki, Tribrata TV, salam Tribrata.